Apa kabar murid-murid? Hari ini cikgu akan sampaikan satu tajuk baru tentang terang dan gelap. Dapatkah anda bezakan keadaan terang dan gelap? Bolehkah murid-murid melihat wajah cikgu sekarang? Tentu boleh, bukan? Bagaimana dengan keadaan sekarang? Dapatkah murid-murid melihat wajah cikgu? Sebentar tadi, murid-murid boleh melihat wajah cikgu kerana ada cahaya daripada lilin. Lilin menjadikan keadaan gelap kepada terang. Apabila lilin dipadamkan, murid-murid sudah tidak dapat melihat wajah cikgu. Kenapa ini berlaku? Ya, betul. Ini kerana keadaan menjadi gelap. Kita tidak dapat melihat dengan jelas dalam keadaan yang gelap. Gambar-gambar ini menunjukkan taman permainan yang sama. Apakah perbezaan antara keduanya? Gambar taman permainan yang pertama kelihatan terang, manakala gambar taman permainan yang kedua kelihatan gelap. Yang manakah menunjukkan hari siang? Dan yang manakah pula menunjukkan waktu malam? Ya, gambar yang terang menunjukkan waktu siang. Gambar yang gelap pula menunjukkan waktu malam. Antara siang dan malam, yang manakah keadaan yang membolehkan kita melihat dengan lebih jelas? Ya, betul. Sudah tentu pada waktu siang. Pada waktu siang, matahari bersinar dan keadaan menjadi cerah. Kita dapat melihat dengan jelas. Pada waktu malam, keadaan menjadi gelap kerana tiada cahaya. Kita tidak dapat melihat dengan jelas jika tiada cahaya. Kita memerlukan cahaya untuk melihat. Lihat bilik ini. Adakah ia terang atau gelap? Ia gelap. Oh, abu datang. Dia memegang sebatang lilin. Adakah bilik itu terang atau gelap sekarang? Ia terang. Siti bersembunyi di bawah selimutnya sekarang. Adakah keadaan terang atau gelap di bawah selimut? Ianya gelap. Siti berada di dalam sebuah kotak besar. Adakah keadaan terang atau gelap di dalam kotak itu? Ianya gelap. Lihat budak ini. Oh, dia terjatuh. Dia tidak nampak bola di atas lantai kerana bilik itu gelap. Apakah yang dapat membantu dia melihat dengan jelas? Ya, lampu itu dapat membantu budak lelaki itu melihat dengan jelas. Bagaimanakah lampu itu dapat membantunya melihat dengan jelas? Cahaya daripada lampu itu membantu dia melihat dengan jelas. Cahaya membantu kita untuk melihat. Apakah yang kamu perhatikan? Adakah terdapat hantu di dalam bilik itu? Sebenarnya, tiada hantu di dalam bilik itu. Ia hanya satu bayang. Bagaimanakah kamu membuat satu bayang? Kamu menghalang sinaran cahaya. Bayang-bayang terbentuk apabila objek menghalang cahaya. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Keluar dari bilik darjah. Berdiri di bawah matahari. Adakah kamu boleh melihat bayang-bayang kamu sendiri? Dapatkah kamu memijak bayang-bayang kamu sendiri?
Minta kawan kamu melukis bentuk bayang-bayang kamu dengan menggunakan kapur tulis. Bolehkah kamu mengubah bentuk bayang-bayang kamu? Lihat, Ali sedang berada di atas pentas sekolah. Dapatkah kamu melihat bayang-bayang Ali? Ya, ini adalah bayang-bayang Ali. Op, adakah ia terang atau gelap sekarang? Sekarang gelap. Dapatkah kamu melihat bayang-bayang Ali? Tidak, tiada bayang. Ali pergi membuka suis lampu itu. Adakah ayahnya terang atau gelap sekarang? Sekarang terang. Adakah terdapat satu bayang-bayang? Tidak, tiada bayang-bayang. Lihat, Ali kembali ke pentas semula. Adakah terdapat bayang-bayang sekarang? Ya, ini adalah bayang-bayang Ali. Satu bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Bayang-bayang Ali terbentuk kerana badannya telah menghalang cahaya lampu. Ini ialah bayang-bayang beberapa benda. Adakah kamu tahu apakah benda-benda itu? Padankan bayang-bayang itu kepada objek sebenarnya. Bayang-bayang suatu benda kelihatan hampir sama dengan benda tersebut. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.